Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, kali ini saya akan share informasi terbaru dari rekan-rekan Forsat ya, di grup, salah satu grup sosial media Facebook ya, yang menyatakan ada beberapa receiver tipe COS ya, untuk Sony 10 HD nya sudah gelap alias sudah kembali diacak ya. Ini dia, setelah saya coba, memang punya saya memang sudah diacak juga ya. Jadi intinya kita harus update software lagi yang bisa untuk membuka channel ini ya. Untuk kali ini saya akan coba menggunakan software yang upload beberapa waktu lalu ya, di bulan Mei ya kalau nggak salah. Ini akan saya coba upload dulu ya, untuk memastikan apakah bisa kembali terbuka ya. Ini dia punya saya, masih receivernya model ID-nya COS ya, bukan K5S. Jadi kita akan coba update-nya di sini ya. Kita akan coba colokan flash disk-nya terlebih dahulu ya. Oke, itu dia perangkat USB-nya sudah saya colokan. Coba pilih peningkatan di USB. Ini dia, ini adalah COS logo Lovebird ya, dari Om Puryono ya, yang di grup sosial media ya. Ini dia, kita coba akan mulai ya. Kita pilih untuk peningkatan modenya, kita pilih software only aja ya. Jadi kita hanya akan upgrade softwarenya aja, tanpa upgrade channel dan juga tampilannya ya. Bisa juga software dan channelnya juga, atau key only juga bisa, atau semua kode juga bisa. Jadi tapi di sini saya akan menggunakan software only ya. Kita mulai. Oke, okay. Ada ingin mengupgrade atau flash ya, kita pilih ya. Kita tunggu dulu sampai proses selesai ya. Kalau untuk lebih aman, bisa bagi teman-teman mungkin bisa di dump ya, di dump USB dulu, tekan tombol merah ya, atau istilahnya di backup terlebih dahulu ya. Kita coba apakah nanti Sony 10 nya bisa kebuka dengan software yang ini ya. Sebelumnya saya menggunakan software dari DVB aplikasi ya, DVB Finder ya. Sebelumnya memang bisa kebuka, namun beberapa dua hari lalu ya dan kembali nggak bisa dibuka. Oke, ini adalah logo Lovebird-nya ya, ada burung Lovebird, cukup cantik ya tampilannya. Ini dia sentenya. Oke, ini dia, alhamdulillah udah langsung kebuka ya. Sonitanya akhirnya langsung kebuka pakai software yang ini. Kita cek satu lagi, Ten Pakistan. Oke, ini juga oke, kebuka Sony 10 Golf. Flex HD, kita tunggu sebentar, mungkin masih rolling ya sebentar. Kita coba ulangi lagi ke Sony 10 HD nya oke, agak buka ini juga udah oke, udah. Dan Pakistan nya juga oke, ini dia Sony 10 Golf-nya kayaknya nggak tayang ya. Duplex HD kita coba. Duplex HD-nya juga nggak tayang ya. Pixa ini masih oke ya. Rox HD. Oh, HD-nya kayaknya masih gelap ya. Terus Sub HD juga, oh Sub HD nya udah kebuka juga. Biasanya ini sudah kebuka semua, kalau satu Sony 10 udah kebuka, biasanya ini semua sudah kebuka. Sony BBC oke, berarti ini oke, udah oke ya, menggunakan software yang ini ya, berarti udah oke. Untuk link channel, untuk link
file software update-nya nanti akan saya sertakan di file di deskripsi video ya. Oke ya, mungkin itu saja ya, software terbaru ya, software bukan terbaru sebenarnya, software untuk OpenSony 10 di receiver post yang sudah gelap ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, nantikan juga ya video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.